أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا yang pertama diciptakan Allah adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia diciptakan daripada cahaya jamal Allah sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi. Aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Cahayanya tidak akan pernah pudar. Cahayanya tidak akan pernah hilang. Cahayanya terpancar pada bumi dan langit. Cahayanya menerangi seluruh semesta alam. Cahayanya dapat mengeluarkan roh yang terhambat dalam kegelapan. Cahayanya memberikan harapan kepada jiwa yang berputus asa. Cahayanya menghidupkan hati yang telah lama mati. Cahayanya akan hidup sehingga yaumul qiyamah. Yaitu cahaya rahmatmu ya Rasulullah, cahaya teragung. Wahai pecinta Rasulullah, jika engkau merasakan ujianmu lebih berat, ketahuilah bahawa Rasulullah yang sanggup memperjuangkan demi dirimu 1400 tahun yang lalu. Lebih berat ujiannya dibandingkan dengan apa yang kau hadapi sekarang. Dan ketika mana dunia dan manusia melukakan hati dan perasaanmu sehingga membuatkan jiwamu terjerat di dalam kegelapan, maka ingatlah kembali tentang kesakitan lebih dahsyat yang pernah dipikul oleh Rasulullah terlebih dahulu demi dirimu. Dan jika engkau meneladani dan menghayati akhlak dan ajarannya, nescaya engkau akan menemui cahaya yang dapat memberikan harapan kepada jiwamu yang berputus asa. Di antara satu kisah hidup putra Abdullah ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah memilukan yang berlaku di Taif. Ketika baginda berhijrah ke sana untuk menjalankan amanahnya sebagai Rasulullah, untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan dan mengenalkan Islam, untuk membawa mereka jauh dari kesesatan, jauh dari kegelapan. Akan tetapi, ajakan tulus baginda itu ditolak mentah-mentah dengan keangkuhan mereka. Baginda dicaci sebagai pendusta, dihina sebagai gila, dimaki sebagai penyihir. Baginda dihalau secara keji dan kejamnya, dilempar dengan kata-kata yang kesat, dilemparkan batu dan tanah. Lalu, batu-batu berterbangan menuju tubuh Rasulullah. Batu-batu datang bak hujan yang deras turun dari langit. Batu-batu menghujam tubuh Rasulullah tanpa henti. Batu-batu diarahkan ke pembuluh darah baginda. Sehingga kedua sandal baginda dibasahi dengan lumuran darah. Darah suci baginda mula mengalir, mengucur di tubuh baginda. Dan sambil menahan sakit, baginda berdoa kepada Yang Maha Berkuasa. Ya Allah, aku adukan kelemahan dan kedhaifanku kepadamu, ya Allah. Aku adukan kekurangan di dalam berdakwah, ya Allah. Aku yang lemah, ya Allah. Aku yang dhaif, ya Allah. Aku yang hina di hadapan manusia, ya Allah. Siapa sangka kekasih Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu insan yang paling mulia di muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pernah mengalami buli. Memang tidak boleh dinafikan bahawa pada zaman sekarang ini, kes buli yang berlaku semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Kes buli ini tidak hanya berlaku dalam golongan dewasa, malah telah berlaku sejak peringkat awal sekolah, terutamanya pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi awam.
Perbuatan buli merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ianya jelas bertentangan dengan agama Islam yang begitu mementingkan kemuliaan setiap insan. Kama qala Allah taala dalam surah ke-17. Suratul Isra ayat ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam. Sadaqallahul azim. Yang kira-kira bermaksud, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Bayangkan, Allah sendiri begitu memuliakan dan mengangkat martabat makhluknya bernama manusia. Namun, kita pula yang menentang ayat suci ini tadi dengan melakukan perbuatan buli. Tersebutlah peristiwa peperangan di Jabal Uhud. Kaum kufar yang tertumpu kepada menyerang Rasulullah, tertumpu kepada membunuh Rasulullah, dan tertumpu kepada menghapuskan Rasulullah. Kepala baginda dihentak sekuat-kuatnya, hinggakan topi besi yang dipakai baginda melekat ke kepala baginda. Dihentak sehingga gigi baginda patah, darah mula membasahi tubuh baginda. Keluar dari kepala baginda, mengalir dari mata baginda, dan mengalir keluar dari mulut baginda, sehingga baginda jatuh pingsan. Walau banyak kemudaratan, kezaliman, kejahatan yang telah dilakukan terhadap baginda oleh kaum kufar, baginda tetap tabah. Baginda masih mengekalkan budi baiknya sambil mengusap darah yang mengalir di wajahnya. Baginda merayu, memohon keampunan bagi mereka pada Allah. Ya Allah, ampunkan kaumku kerana mereka tidak tahu. Sehinggakan salah seorang sahabat datang dan berkata kepada baginda, "Laknat ke atas kaum kufar." Lantas baginda menjawab, "Aku tidak dihantar sebagai seorang yang melaknat. Sebaliknya, aku dihantar sebagai rahmat." Inilah bukti keunggulan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti dicontohi umatnya. Kama qala Allah taala di dalam surah ke-41, surah Fusilat ayat ke-34. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang kira-kira bermaksud, tolaklah yakni kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang menaruh rasa permusuhan antara kamu akan menjadi seperti sahabat karib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa menjadi ikon dan teladan yang terbaik sepanjang zaman. Baginda sentiasa mempamerkan kemuliaan kepribadian baginda, akhlak yang baik, menonjolkan sifat kasihan serta budi pekerti yang tinggi dan menunjukkan sifat pemaaf. Sungguh pun berdepan dengan penghinaan mahupun kekejaman, baginda juga telah melalui ujian jauh lebih dahsyat yang tiada tandingannya berbanding ujian kita pada zaman ini. Ya Rasulullah, jantungku berdegup kencang di saat pujian buatmu dilaungkan. Sesungguhnya, engkau layak dipuji dengan sepenuh pujian, wahai kekasih Allah. Walau berjuta selawat kulantunkan, tidak akan mampu untukku membalas kebaikanmu. Ya Rasulullah, anta misbahun kullu fadlin, fama tasduru illa an dawikal adwa. Engkaulah cahaya setiap kebaikan, engkau tidak akan bersinar kecuali dengan cahayamu sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.